Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay guys, untuk video pada kali ni, sebenarnya hari tu saya ada tunjukkan induk Dumbo Platinum White dan juga Dumbo Pineapple. So, untuk video pada kali ni, kita akan mula untuk breed ikan tu guys. Dua pair tu kita akan breed diorang guys. Tapi, untuk video pada kali ni, saya nak tunjukkan orang kata setup ataupun cara untuk kita ikhtiar lah macam mana kita nak bagi breeding kita tu menjadi. Sebab hari tu, bulan lepas, saya ada buat breeding 4 pair, semua gagal. Jadi saya agak down, agak koyak sikit. Tapi tak apa, untuk video pada kali ni kita guna kaedah lain yang jantannya lebih mudah untuk selesa, lebih mudah untuk orang kata adapt dengan air supaya dia punya breeding tu meletup. So, tak apa berlengah lagi. Jom kita mulakan. Hai guys, hari ni kita nak borakkan pasal setup sahaja dulu dan ikhtiar apa yang boleh kita buat supaya breeding kita menjadi guys. Okey, hari tu tak jadi kan, kali ni kita kena bagi jadi juga. So guys, korang boleh tengok dekat depan ni ada dua bekas breeding yang saya dah letakkan air, yang mana air ni tak ada klorin, dan juga satu lagi saya dah masukkan ke tapak. Saya gunakan ketapang jahat yang saya jual dekat Shopee saya, Shopee LJ Beta Gallery. Kalau korang nak dapatkan, korang boleh dapatkan. Dan ikhtiar apa yang kita akan buat geng. Okay, so first kali korang tengok ketinggian air geng. Yang saya letak ni sangat-sangat cetek. Sepatutnya kita letak pada garisan yang kedua ni, bukan yang pertama kan. Ni kita buat garisan pertama. Dan yang sini pun lebih kurang lah, tapi ni agak tinggi sikit. Ni dah cukup tinggi dah. Okay, sepatutnya kita biarkan rendah sebab kita akan pakai air jantan ni geng. So, air dalam SU tank ni dah 3-4 hari. Ni pun dah 3-4 hari yang jantan ni. Dan korang tengok, buih dia pun banyak. Buih pun ada. Maksudnya dia dah selesa dengan air ni. So, sekarang jom kita menggunakan air ni guys. Okay? Kita hanya perlu isikan saja. Ni kaedah untuk kita ikhtiar lah. So, kita masukkan agak-agak ketinggian yang sesuai untuk breeding lah. Okay, kita try tengok. So, dia dah confirm-confirm selesa dengan air. So, lebih baik lah. So, jom kita sauk ikannya. Ni guys, kalau tengok jantannya Platinum White. Memang mantap guys. Telinga memang besar. Telinga memang besar. Cantik ni. So, kita dah letakkan. Harapnya dia akan adapt dengan air. Sebab air tu adalah air dia sendiri. Kalau dia tak adapt, tak tahu dan cakap macam mana kan. So, kita bagi masa untuk dia buat buih. Dan untuk yang satu lagi ni pun sama juga guys. Okay. Jom kita tuang. Tapi yang ni tak payah banyak sangat lah. Sebab yang ni kita, air dia dah agak tinggi dah. Saya terletak tinggi. Okay. So, jom kita sauk ikannya geng. Ni induk jantannya. Harapnya menjadilah. Induk ni, dua-dua ni saya dah review dah dekat YouTube hari tu. Kita bincang mengenai finish dia, mengenai colour dia dan estimate ataupun kita punya prediction untuk anak-anak dia nanti guys. Kita macam teragak-agak apa jadi kat anak dia orang nanti, rupa macam mana kan. Yang ini saya mengagakkan anak dia akan dapat banding yang tebal-tebal, tapi finish yang tak seberapa. Manakala yang ni pula akan dapat mungkinlah colour yang sedikit kurang, tapi finish yang insya Allah memuaskan. Harapnya begitulah. Sebab dulu saya breed Dumbo, telinga dia tak cantik macam ni tau. Tapi anak-anak, mantap-mantap, cantik-cantik. Harapnya bila kita ada ayah ataupun ibu yang solid finish dia, padu finish dia, anak-anak pun akan ikut padu juga. Harapnya begitulah eh. So, diorang ni dua-dua flaring dengan cemerlang, orang kata garang. Harapnya mudahlah proses breeding tu, okay guys. Dan alang-alang induk pun dah, betina pun sizing dah sedap. Bolehlah kita breed diorang. Mungkin juga ada yang tertanya-tanya eh. Bang, ini kan Platinum White. Kenapa abang letak ketapang? Nanti rosaklah warna dia. Tak apa sebenarnya guys. Sebenarnya ketapang ni tak menjejaskan warna sangat. Kalau betul-betul padu genetik dia, korang letak pekat macam mana pun, insyaAllah okey sahaja. Tak ada masalah. Okay, so sekarang ni kita letakkan botol untuk proses suai kenal. Kalau korang nampak kat sini ada botol yang kita dah tutup atas bawah. Ini pun satu lagi yang kita tukarlah. Yang ni tinggi sangat. Bekas breed ni tak tinggi, kita letak kat sini. Tinggi. Yang ni rendah sikit, kita letak sini.
Bolehlah kita tutup atas dia kan, letak something, benda letak atas kan, supaya masa breeding tu gelap je. So guys, dua benda yang kita perlu letak selain pada ubat-ubat apa semua kan, kita letak ni dan juga plastik untuk dibuat sarang. So guys, kita akan masukkan betina dan kita akan biarkan insyaAllah lah pada tempoh masa mungkin 1 hari 2 hari bila buih dah cantik, buih dah sedap, kita akan lepaskan betina. Okey geng, ini cara nak cepat lah. Kalau korang rasa nak lambat, nak relax-relax, korang tak payah letak dulu betina, biar je jantan duduk dalam ni 2-3 hari. Tapi tak apalah, kita nak cepat, kita buat suai kenal terus. Untuk suai kenal, make sure jangan tersalah lah. Platinum white dengan platinum white. Jangan pula dia pergi kahwin dengan pineapple tu, rosak colour anak-anak, nanti kan keluar semua by colour habis. Okay, so kita dah letak, boleh tengok jantan ada tindak balas, mengelilingi betina, pipi buka. Harapnya cepat lah, cepat lah diorang kahwin. Cepat lah buat buih, buat lah banyak-banyak. So satu lagi, yang ini pun betina yang perut dia dah sedap. Korang tengok sini perut dia, memang sedap. Okay, harapnya menjadi. Bismillahirrahmanirrahim, kita letakkan. Jantan ada tindak balas tak? Mesti ada punya geng. Dia garang. Ada tindak balas. Tapi tak seberapa sangat. Yang ini galak. Tengok tak relax. Dia dah. Ada. Dia dah galak dah. Mengelilingi betina. Menunjukkan kekuatan dia sendiri. So guys, kita dah letak ni. Dan satu lagi ikhtiar yang boleh kita buat. Kita dah pakai air jantan. Jadi jantan cepat selesa. Satu lagi ikhtiar yang boleh kita buat geng. Apa dia? Kita pakai ubat geng. So kat sini kita ada Intimate Beta. Siapa yang nak beli ni, saya ada jual kat Shopee saya, LJ Beta Gallery. Tapi stok tak banyak, dah nak habis. Dan ini kita pakai untuk breeding kali ni guys. Okay, so kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan tuang, titikkan. Bukan tuang, kita akan titikkan pada bekas breeding. Tak perlu banyak-banyak lah. Kita try 1, 2, 3, 4. Satu dalam. 5 pun dah banyak kot, saya tak tahu. 2, 3, 4, 5. Alright, so kita dah tuangkan. Sebenarnya kalau nak letak sebelum letak induk pun okey. Tapi saya terlupa sebenarnya. Kita letak je lah, walaupun dah letak induk, kita letak je. Jadi guys, sebenarnya Intimate Beta ni adalah ubat untuk bagi dia lebih terangsang. Dia akan lebih terangsang. Tengok betina tu menari-nari, betina pun menari-nari. So dia akan lebih terangsang, so dia akan rasa nak breed. So korang jangan risau, ini bahan yang orang kata organik sebenarnya geng. Tak silap saya organik, dia tak ada chemical, dia gunakan ni mineral and vitamin. Harapnya menjadi. So tengok induk pun dah suka dah tu. InsyaAllah kita tutup lampu, bagi gelap, tutup atas dia. Kita tengok update selepas 1 hari ataupun 2 hari insyaAllah. Okay guys, sebelum korang sambung tengok video, korang ada tak nak cari barangan ikan macam akuarium, sauk, ataupun korang nak cari ubat-ubat untuk ikan, tak pun korang nak cari pati ketapang tapi tak tahu mana nak beli, korang boleh singgah Shopee saya, LJ Beta Gallery. Okay guys, insyaAllah barang-barang keperluan ikan laga boleh dapat dekat Shopee saya, LJ Beta Gallery. Okay, jangan lupa singgah. Jom kita sambung video. Okay guys, selepas 1 hari jom kita tengok keadaan buih. Dan kalau okay, kita lepaskan betina guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. Tengok buih untuk pineapple menjadi guys. Menjadi guys. Sekejap saya buka lampu flash. Korang tengok buih menjadi, induk betina masih di dalam. Sekarang jom kita bagi dia bersama guys. Okay, so kita pun dah pakai Intimate bagi dia gairah untuk berkahwin. Harapnya menjadi. Kita tengok sama ada jantan akan buat kerja dia, menarik perhatian betina untuk dibreedkan. Jom kita tengok. Betina dah masuk sarang, jantan dah menggelik-gelik. Harapnya menjadilah. So jom kita tengok lagi satu, kita punya platinum white. Harapnya ada buih. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ada buih guys, tapi tak sebanyak ni. Ni banyak lagi. So tak apa, kita proceed. Kita buka dan tengok adakah jantan ada tindak balas. Dia ada pandang, dia ada pandang. Tapi yang ni lagi galak lah kalau korang tengok.
Okey, tapi tak apalah. Dia ada panggil, dia ada panggil. So kita tak nak ganggu, kita tutup balik dan insya-Allah nanti kita tengok balik apa jadi. Ha, tengok jadi ada tindak balas. So kita kena biar gelap dan kita biarkan selama 1 hari setengah lagi ataupun 2 hari. Lepas tu kita tengok hasil dia, guys. Itu betina dah masuk dalam tu. Harap menjadi, amin. Guys, kita bismillah. Kita nak tengok induk kita yang dah bersama selama 1 hari setengah. Harapnya menjadi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dengan pineapple ni lah. Sebab pineapple ni saya tengok jantan dia macam lebih dominan. So kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Buka. Nampak gaya macam mengusik ataupun memanggil. Agak-agak, eh, memanggil, guys. Perut betina pun masih penuh. Kita tengok buih. Betul lah, masih belum ada telur. Esoklah kita cek. Sedihnya. Kalau boleh nak cepat-cepat. Aduh, kau ni. Tak ada rezeki. So, platina white pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, platina white. Tengok macam tak ada koyak-koyak sangat. Jantan masih memanggil dan tak ada telur. Esoklah ni kalau ada rezeki. Kalau tak ada rezeki, entahlah nak bila dah jawabnya. Tutup balik. Saya takutlah tak jadi. Hari tu beli 4 pair semua tak jadi kan. So, agak trauma lah. Harapnya dambu kali ni menjadi. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Adakah hari ini harinya? Kalau tak jadi, mungkin tak jadi terus. Ataupun kita tunggu sehari lagi. Kebiasaannya, time-time macam ni dah jadi dah, geng. Okay, ni female. Duduk jauh-jauh. Kita tengok ada telur ke tak ada telur. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tengok perut betina masih ada telur lah, guys. Nampak perut betina tu? Ke betina dia dominan, garam. Tapi jantan menarik. Masih tak ada telur lagi, guys. Baru nak lipat saya sini. Alamak, 1 hari lagi takutnya. Tak apa, kita tengok dambu dulu, guys. Bismillah. Okay, guys, dambu kat sini saya tak nampak ada telur. Tapi betina masih rapat. Alamak, takkan tak ada lagi, geng. Sayangnya. Jantan memanggil-manggil. Tak apalah, kita tutup dulu. Saya tunggu lagi 10 ke 12 jam. Setengah hari lagi. Kalau tak ada juga, bahaya ni, guys. Sayang betul ni. Tapi kalau korang nak tahu, ada banyak lagi pair yang menyusul. Tapi itulah, rugilah induk dambu ni. Dambu ada ni je. Guys, jom kita check hari ni. Lepas 12 jam kita update lagi. Bismillah. Tapi belum lagi. Saya tak tahulah kenapa kali ni lambat sangat . Padahal kita dah ikhtiar dah. Cara paling cepat dah kita boleh buat. Pak jantan masih memanggil-manggil lagi. Lambat lah, biasa sekejap je tau. Takutlah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Platina white pun sama juga. Dan pembuatan buih ni pun dah kurang dah. Takutlah macam ni. Korang tengok ini. Platina white ni, telinga dia dah hancur, guys. Betina masih tak ada telur ni. Tak ada telur. Tapi jantan memanggil-manggil lagi. Dia tak halau. Selagi dia tak halau, kita tak boleh nak ni lah. Maksudnya tak settle lagi. Penat tunggu ni lah. Okay, guys, hari ni kita tengok. Kalau tak jadi, maka tak jadi. Dah berapa malam straight dah kita check. So kalau kita tengok lah, sama ada buih akan makin teruk ke apa. So guys, ini dia. Kita boleh tengok untuk yang pertama . Ini dia. Tengok perut betina macam dah kecil sikit. Ke sama je. Jom kita selai suluh, guys. Ni, guys, putih susu. Putih susu ke kamera ni? Apa cahaya? Macam bukan je. Ada, guys, ada.
Bukan cahaya ni, ni telur ni. Tapi asal sikit sangat guys. Betina pun dah lembik ni. Sekejap kita tengok satu lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, yang ni tak jadi guys. Yang ni tak jadi. Female dia. Uish, female dia mati guys. Allah Akbar. Kena bantai guys. Oh, hidup lagi, hidup lagi. Hidup lagi, hidup lagi. Oh, tapi dah lemah sangat ni. Kita asingkan, kita asingkan. Oh, dah lembik sangat dah ni. Okay, tak apa-apa, kita asing dulu. Rendah lah, saya letak kat air jantan ni rendah sikit. Kenapa kau membantai? Ya Allah. Kau ni. Yep. Lembik betina tu. Kalau lambat sikit, mau mati. Yep. Ush, baik agresif sangat mel ni. Okay. So yang ni saya tak pastilah guys, sama ada dia dah makan ke apa telur kan. Tapi nampak macam telur ni lah, yang putih-putih ni. Tapi sikit sangat ni. Nah, kita asing lah betina ni. Tapi jantan macam ngajak. Hai, keliru lah kita. Takut tak keluar habis. Tak ada pula telur-telur jatuh ke apa. Tapi perut nampak kecil sikit lah. Entahlah geng. Kita keluarkan je lah. Kalau sikit menjadi tak takpelah. Kita pump balik, kita break lagi sekali ke. Ni. Yang putih susu, betul-betul putih susu ni je telur. Sikit sangat ni, berapa biji je ni. Ke ni kapas. So macam tebal-tebal buat dia telur dia. Betul lah kot. Alah, kita asing je lah. Kita tak nak ambil risiko kan. So biar je lah ayah dia jaga. Kalau tak ada juga anak lepas sehari setengah, maksudnya tak ada lah tu. Yang ni saya tutup satu je lah. Pineapple je lah. Yang ni tak boleh lah, betina dia dah lembik dah kan. Nampak dah pasif lah. So kita quarantine dulu. Okay guys, sedih, hampa, kecewa, semua ada. Kita dah ikhtiar. Tapi mungkin lah bukan rezeki saya. Masa saya dekat rumah dulu, selalu break saya menjadi tau. Jarang lah tak jadi. Saya pernah buat 9 pair, 7 jadi, 6 jadi. Paling teruk pun separuh jadi. Macam contoh saya break 6 pair, 3 jadi, 3 tak jadi. Tapi dekat kedai ni guys, saya punya peratus break selalu tak menjadi. Tak sangat-sangat teruk. Boleh kata dalam 5 pair, 1 jadi, 2 jadi, 3 tak jadi. Dan ini kali kedua yang semua tak jadi. Saya pun tak tahulah. Nak kata dah cari filter, dah ada filter ke filter tu tak cukup lagi kan, tak cukup padu lagi. Masalahnya sampai rugilah induk kan. Dan kalau kau nak tahu, betina platinum white Dambo tu pun dah tak dapat diselamatkan. Memang sedih saya. Saya dah cuba rawat, tak dapat sembuh. Dan dia dah pergi dah pun. So memang sedih lah. Memang sedih. Tapi itulah, bukan rezeki saya. Tengoklah macam mana. Kita ada banyak lagi induk-induk yang kita nak breed. Banyak-banyak pair yang kita ada. Kita nak breed. Kita ada Avatar, Candy. Kita ada DTHM, Super 8. Hai, pening. Macam mana kan, bukan rezeki saya. So itu sahaja untuk video pada kali ni. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah guys, kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.